dari Tim Bosku sangat berbesar hati sebab berpeluang collaborate dengan satu nama besar dalam bidang sukan. Kita mergekan antara e-sukan dengan sukan, so ni adalah satu kerjasama yang bagus lah dalam membuat kebajikan untuk charity yang kita nak buat ni. I think this is such a great opportunity for FAS, you know, a big football powerhouse, and Oscar, also a massive esports team powerhouse, to come together to collaborate and, you know, to really to contribute back to our community. You know, we're here to, for a charity, and FAS has always been interested with esports. For the last few years, we've been involved with FIFA tournaments during our Selangor Football Open Day. So this is just taking us to, you know, bringing us together. We're all here for good time. Selamat datang ke The Clash between FA Selangor menentang Team Bosku. Apa yang lagi istimewa hari ini adalah ada special appearance dari tuanku Raja Muda Selangor sendiri, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, yang akan turun padang dalam misi mencari chicken dinner buat pasukan masing-masing. Tanpa membuang masa, fasten your seat back as we gonna take off soon. Let's go! Gayanya TGR, squad nombor 4 telah pun terbang turun terlebih awal. Nampak gayanya masing-masing mempunyai taktikal ataupun betul strategi tersendiri, Yawi. Nampaknya ada tembak-menembak. Sudah ada tembak-menembak, ya. Nampaknya depan ayam, iaitu Solos, telah mendapatkan satu kill. Tugas berat sebenarnya untuk Solos pada petang ini, Yawi. Ya, betul. Beliau perlu menjadi bodyguard tuanku. Inilah dekat skrin paparan ketika ini, Viper RM12. Merupakan tuanku RMS kita sendiri. Di manakah Solos? Oh, Solos depan ayam. Tim daripada Solos dan juga tuanku telah diratakan oleh tim Mantul. Okey, sebenarnya apa yang terjadi, Solos? Nasib tak, ni lah tak baiklah sebab tak ada weapon. Tongkos kongsi je dia ramai tadi. Yang dia datang satu squad tu, satu weapon je lah boleh tembak. Itulah sebersedikit kata-kata dari Solos sebentar tadi. So, kita nampak sekarang semua orang dah ready, semua orang nak ambil take fight yang terakhir sekarang. Pakainya mereka cuba membuat push terhadap Ashok Man. Hanya tinggal Ashok Man sahaja daripada tim nombor 7 sekarang ni. Ashok Man bermain bagai rumah sekarang. Itu dia tembakan terlepaskan. Ombong telah pun dijatuhkan. Bagaimana? Oh, tidak. Ashok Man tembakan yang tidak terkena tembak putih tu. Oh, sudah. Kuda. Abu jatuh juga, tapi tidak berjaya dihapuskan. Tim nombor 3 masih steady lagi. Tapi saya rasa sebelum nampak tim 3 ni ada berpeluangnya chance nak menang tinggi sebab dia orang ada rumah, high ground, tempat yang menyerup. So, tinggal last guy, Nina, rusuk bagai hadapan dengan menggunakan Uzi sekali tembakan polo. Itu dia kemenangan. Itu dia. Kita telah pun mendapat pemenang. Serius lah. Total kill, 5 kill. Berjaya dikumpul tim Abu Jah, Kesedapan Kuda, Ainan dan juga Nina sekali. Dah serba sedikit aksi yang kita bawakan sebentar saja lagi. Baiklah, untuk aksi kedua iaitu perlawanan bola sepak 5 lawan 5. Okay, so we're gonna play 10 minutes for first half, and then at the break, half time, 5 minutes, and then second half, another 10 minutes. Perlawanan telah pun bermula. Ini dia tuanku, cuba melakukan percubaan awal. Tuanku cuba mendapatkan rakan sepasukan, namun hantarannya sedikit kuat. Percubaan betul masuk. Gol. Gol pertama untuk petang ini dijaringkan oleh siapa, Wi? Ombong Hahap. Satu lawan satu peluang untuk Solos. Bagaimana mampukah beliau menghabiskan peluang ini? Masuk. Satu lagi jaringan berjaya dihasilkan. Seorang penjahat menjaringkan gol. Penjahat menjaringkan gol. Ini betul. Dan jaringan berjaya goal dihasilkan oleh Logando. Oh, Daddy ke strike. Masuk, Wi. Masuk gol. Itu dia celebration dari Daddy. Ni Safwan Baharudin cuba melancarkan serangan dalam usaha mencari gol penyamaan. Safwan, percubaan nampaknya masuk kali ini. Gol lagi. Namun Tim Bosku melancarkan serangan, satu peluang dan masuk. Gol lagi.
Dan Safwan mendapatkan Zain. Ini peluang Zain untuk mencaringkan gol. Oh, mengikat Zain. Mudah saja, Wi. Mudah saja dengan begitu gelagaknya. Mudah saja beliau mengetepikan rakan sepasukan iaitu penjaga gol tim Selangor sebentar tadi. Dan itulah whistle penamat permainan. Keputusan penuh. Perlawanan di antara kedua-dua pasukan berakhir dengan keputusan 4-4. Perkenalkan Topan Global Malaysia, Heavyweight Champion. Dikenal sebagai nombor 1 di Malaysia di Corona. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat, penaja-penaja yang bersama Tim Bosku, kepada yang menonton. Terima kasih banyak-banyak. Maaf jika ada salah silap dari kami dan teruskan menyokong bola sepak Malaysia.